Om Siddhikiya Tumburi Nusantara Om Siddhikiya Tumburi Nusantara Hidup dan berkembang dengan bijaksana. Sana atas berkenannya Allah Maha Esa, atas berkenannya Allah Maha Esa, kita wajib syukur atas nikmatnya. Kita wajib syukur atas nikmatnya. Dengan syukur itu hidup kita bermakna. Dengan syukur itu hidup kita bermakna. Hanya dengan syukur sadaran manunggalnya.
cinta, iman kepastian. Manunggalnya cinta, iman kepastian. Jangan kamu lupa, jangan kamu lengah atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa. Jangan kamu lupa, jangan kamu lengah atas berkat rahmat Allah Maha Kuasa. Jangan Indonesia telah merdeka. Jangan kamu lupa, jangan kamu lengah atas berkat rahmat Allah Maha Esa. Jangan kamu lupa, jangan kamu dengan berkat rahmat Allah Maha Esa. Berdirilah negara Republik Indonesia. Jangan kamu lupa, jangan kamu lengah atas berkat rahmat Allah. Jangan kamu lengah atas berkat rahmat Allah Maha Pemurah. Dengan berkat rahmat Allah Maha Pemurah, kita wajib syukur akan nikmatnya. Dengan berkat rahmat akanlah nikmatnya. Alhamdulillah sekarang. Selanjutnya yaitu pembacaan sumpah jati diri bangsa dan dilanjutkan oleh 8 kesanggupan warga Thoriqoh Sidiqiyah. Untuk itu dimohon untuk berdiri. Sebelum membaca bersama-sama, akan kami bacakan mukadimahnya terlebih dahulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaka la ahabbu ardillahi ilayya wa innaka la ahabbu ardillahi ilallah, walaula anna ahlaka ahrajuni minka ma kharajtu. Sumpah jati diri bangsa. Sumpah jati diri bangsa. Kami warga negara Indonesia bersumpah. Kami warga negara Indonesia bersumpah. Satu, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia dimanapun kami berada. Satu, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia dimanapun kami berada. Dua, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia kapan saja, dalam keadaan apa saja.
2. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia kapan saja, keadaan apa saja. 3. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia apapun resikonya. 3. Tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia apapun resikonya. Delapan kesanggupan warga Thoriqoh Siddiqiyah. Kami warga Thoriqoh Siddiqiyah. Satu, sanggup bakti kepada Allah Ta'ala. Dua, sanggup bakti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga, sanggup bakti kepada orang tua ibu bapak. Empat, sanggup bakti kepada sesama manusia. Lima, sanggup bakti kepada negara Republik Indonesia. Enam, sanggup cinta kepada tanah air Indonesia. Tujuh, sanggup mengamalkan Thoriqoh Siddiqiyah. Delapan, sanggup menghargai waktu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon untuk duduk kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan syair-syair sudah kita laksanakan. Meja acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari organisasi Siddiqiyah Kabupaten Ladang. Jumateng yang mewakili ada enggak? Pak Agus di hutan toh sampun rawuh. Dilewati ya guys dulu ya. Untuk sambutan yang pertama kita lewati karena berhubung Bapak DPD belum rawuh. Kita menginjak sambutan yang kedua yaitu dari Yayasan Pendidikan Siddiqiyah Cabang Ladang yang akan disampaikan oleh Bapak Suratno. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saking guru, sakito,
kalian panjenengan sami saged istiqomah menipun ibadah. Amin. Kenging salasipun saestu kula ngaturaken agung panuwun kula minangka wakil saking yayasan pendidikan Sidikia khususipun rumatan kula Bapak para Ibu angkung langkung rumatan sedherek-sedherek kula ingkang sampun paring pambiyantu kula wujud menapa kemawon diharupi pemandian soko murid materiin saenggo pemandian pemerintah kita sampai kalsang dan lancar saestu kawula minangka wakil saking yayasan pendidikan Sidikia Matra Penanggung yang pamuhun mungkin-mungkin yang resik kalau sampai dengan soal sikap dan panjangan pegang oleh ruang pengarasan itu Gusti Allah ingkang saklangkung bahwa burung kata lumpen kasih kesal nanti di kolokan mantos paripurnani hati soal yang lain lalu kita mengatakan dan semangat yang kata domba Allah dan tolong aku kasih kakak-kakak pun lalu juga ngapunten akhir-akhir dari Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Yayasan Pendidikan Sidikiah Cabang Klaten. Berhubung Bapak TPD Orsid belum rawuh, sambutan cuma satu kali ya. Untuk itu kita menginjak acara selanjutnya yaitu Maidatul Hasanah dan Doa Kausaran. Dalam hal ini Allah sunahkan dumateng Bapak Wali Talqin Bapak Arif Setiawan Obdal Soho Swasono dipun sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qa'idu fi kitabihil karim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng bapak-bapak saha ibu-ibu hadirin wal hadirat warga besar Torekoh Sidikiah, kepada bapak-bapak pengurus, ketua lan pengurus organisasi Orsid beserta jajarannya yang kami hormati, kepada ketua dan pengurus organisasi Yayasan Pendidikan Sidikiah beserta jajarannya yang kami hormati, kepada ketua dan pengurus organisasi Kausaran Putri beserta jajarannya yang kami hormati, kepada ketua dan pengurus organisasi Opsid beserta jajarannya yang kami hormati, dan organisasi kalau saya lupa di lingkungan Torekoh Sidikiah, organisasi Libra, ketua dan pengurus beserta jajarannya yang kami hormati, dan hadirin wal hadirat semuanya warga besar Torekoh Sidikiah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama monggo sareng-sareng muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun melimpahkan nikmat, ingkang sampun melimpahkan barokah serta hidayahnya kepada kita semuanya yang tidak terhingga.
Di antawisipun nikmat dari Allah Ta'ala adalah nikmat kesempatan dan nikmat sehat yang kita miliki pada hari ini, sehingga kita bisa bermuajaah, berkumpul dengan keadaan baik dan sehat semata-mata atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita, yang wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya marilah kita bersyukur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan hidup kepada kita semuanya untuk mencapai kebahagiaan hidup, keselamatan hidup, ketentraman hidup di dunia wal akhirah. Dan yang telah memberikan contoh-contoh kebaikan kepada kita semuanya. Yang ketiga kalinya, marilah kita bersyukur kepada Mursyid Thariqah Sidiqiyah, guru besar kita Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, Syekh Mukhtarul Mukhali Mujtaba, yang telah membimbing kita, yang telah membina kita dengan ulet, dengan kasih sayangnya, yang menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang melalui ajaran Thariqah Sidiqiyah, ajaran Tauhid La Ilaha Illallah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu istiqomah dan tetap di dalam ajaran Thariqah Sidiqiyah, ajaran Tauhid La Ilaha Illallah selama-lamanya fit dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, kula remen estu hadir wonten mriki panggenan daerah Klaten dan sekitarnya. Mugi-mugi silaturahmi niki angsal barokah, angsal ridho saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula tingali niki kekompakannya yang luar biasa. Terus Pak Surat Noal itu lengkap, organisasi itu lengkap. Kula remen enten Orsip, enten YPS, enten Kausaran Putri, enten Oksid, enten Dibra. Ini perlu kita syukuri. Ini tanda-tandanya kekompakan warga Sidiqiyah itu sangat kuat di daerah Klaten. Karena dawuhnya Bapak Kiai, sesuatu kebaikan kalau tidak diorganisasi dengan kuat dan rapi, maka kebaikan itu akan ditumbangkan oleh kejelekan yang diorganisasi dengan kuat dan rapi. Maka dari itu kita menyambut himbauan Bapak Kiai, harus memperkuat, harus selalu bersatu di dalam organisasi-organisasi di lingkungan Thariqah Sidiqiyah. Karena kemerikan itu kuat, alamatik kula tingali ayat ini nanti insya Allah akan berkembang, di atas berkembang. Ini sedikit di Klaten. Kalau tingali kelengkapannya kados ngoten, sedaya budi dari organisasi-organisasi di lingkungan Thariqah Sidiqiyah. Jadi kedah dan wajib ikut organisasi. Wajib ikut. Organisasi itu ada anggota dan ada pengurus-pengurusnya. Nah, kalau mama pengurus sudah penuh, kan ada organisasi yang lain di lingkungan Thariqah Sidiqiyah. Kalau sudah penuh semuanya, ikut anggota itu juga sebagian dari organisasi yang aktif pokoknya. Insya Allah tidak akan ditumbangkan oleh kejelekan, oleh kejelekan yang diorganisasi. Dawuh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu alal birri wa taqwa.
wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu semuanya di atas dasar takwa. Dan jangan tolong menolong di atas dasar kejelekan. Kalau tolong menolong di atas dasar takwa itu adalah kebaikan. Tapi dilarang tolong menolong di atas dasar kejelekan. Pramila kedah harus tanggap jawab musik. Karena dawuh mursyid itu adalah bahwa sidqiyah ini adalah alamatnya, ayatnya itu kebangkitan tasawuf. Mulai lagi kebangkitan tasawuf. Marilah kita sambut. Pramula Pak Yai betul harus ikut organisasi, wajib. Kalau tidak ikut organisasi sama saja dengan mengkhianati dirinya sendiri. Karena tubuh kita itu adalah organisasi. Organisasi yang baik itu organisasi tubuh badan sakujur, bukan organisasi satu lidi itu yang ada talinya. Kalau talinya hilang ucul akan ambiar. Itu ada ikatan orang lain, ada ikatan sesuatu yang lain. Tapi yang tepat itu adalah organisasi diri kita sendiri, tubuh. Ada matanya, ada kepalanya, ada kakinya, ada tangannya. Itu bagiannya sendiri-sendiri. Kepala bagiannya di atas, kaki bagiannya di bawah. Kepala dan kaki tidak bertengkar, sama-sama menjalankan kapasitasnya masing-masing. Nah, tidak ada kaki itu ngeri kepala. Enak sih kepala. Nungguur ya. Dilus-lus terus ya. Disurami, dikeramasi ya. Nanti gigi disikati. Nah, kini sikil ya. Bendino kadang-kadang rusuh. Nang beletokan. Kemudian nang udan-udan. Nah, kepenyok sembarang kalir. Nah. Kepenyok telek lan sapi turute. Ya, tapi kan boten geger nggih. Bersatu. Tangannya juga tidak maido kakinya. Kakinya enggak maido tangannya. Semua bersatu. Satu fungsi. Ketika kaki sakit semua merasakan. Air mata mengalir merasakan sakitnya kaki tadi itu. Yang kena beling yang sakit tadi. Tangannya memegang. Matanya melihat, semua tertuju pada kaki. Maka terjadi organisasi. Kalau ada yang merasakan sakit, pasti akan merasakan semuanya, akan menolong semuanya. Kekompakan warga Sidqiyah. Kalau ada apa-apa, pasti akan ditolong dengan adanya organisasi. Pramila jenengan tingali dan Sidqiyah ditoto kali bangai. Kalau sampai angin-angin yang waktu itu kasih sayangnya beliau mursyid kita ini kepada kita disiapkan, disuruh berorganisasi karena ini kebangkitan tasawuf yang dikoten kula waktu pengangkatan wali talqin itu membuka masalah kebangkitan tasawuf karena ditoto enten orsidipun enten yayasin pun, enten Gibran pun, enten Bapak Khalifah pun, enten Wali Talqin, enten Kudamul Ulum, enten Kader Makroja, enten warga Sidqiyah seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Semua itu dikasih sayang sama Pak Yai. Pak Yai enggak boleh kasih. Bahkan sampai kita akan meninggal pun dipikirkan. Apa contohnya itu? Disiapkan kain kami kamilan. Itu luar biasa. Mursyid kita itu tanggung jawabnya sangat besar. Tanggung jawabnya berat dunia akhirnya. Pramila Pak Yai Dawud, saya itu bukan orang yang terhormat. Saya itu bukan orang yang enak-enakan terhormat. Tapi saya itu adalah orang yang terberat. Terberat apanya? Tanggung jawabnya di dunia sampai di akhirat. Bahkan sampai di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar hak memang ajaran hak, jangan ngeri Pak Yai kita. Pak Yai dapat ganjaran pahala dobel-dobel karena memimpin umat gitu. Kita jangan meri kita dapat apa adanya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia akan mendapatkan sebagaimana apa yang diusahakan. Usahanya baik, mendapatkan baik. Usaha terus ditingkatkan baik, akan mendapat tambahan baik. Tapi kita tidak boleh meri Pak Yai. Tapi kata Pak Yai, kalau salah-salah, dobel-dobel dendoni dari Allah SWT. Pernah insya Allah, kalau Pak Yai, insya Allah saya yakin, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah. Karena senjatanya Pak Yai adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Hadirin wal hadirat rahimah. Sampai sekarang itu saya ingat-ingat di rumah merenung. Terjadi tambah kita semuanya. Tambahnya itu saya menanyakan mauidho Bapak Kiai. Besok itu kalau saya wafat, seluruhnya dunia ini saya tinggal. Pak Yai itu makomnya terjuri mengalir. Apa yang beliau enggak punya? Apa beliau? Melayani dunia seisinya melayani beliau. Apa yang enggak punya? Tapi apa daya Pak Yai? Akan saya tinggal semua. Harta benda ini saya tinggal semuanya. Enggak ada yang saya bawa. Saya hanya membawa la ilaha illallah. Hanya itu yang saya bawa. Sampai sekarang jadi tambah saya. Saya ingat-ingat sama panjenengan sedoyo nggih kedah ingat niku. Itulah intinya ajaran toreko sidqiyah. Kalimat tauhid la ilaha illallah. Melalui wasilah melalui kontak-kontak Fatika sampai Mursyid, sampai ke Bapak Khalifah yang dikasih izin, sampai ke Bapak Wali Takin yang diberi izin, itu ditanamkan di rohaninya umat. Pak Yai itu hanya memikirkan umat, tidak memikirkan pribadinya umat. Seluruh perjuangan diserahkan untuk umat. Diserahkan untuk umat karena Pak Yai memang tujuannya untuk umat. Mencontoh Rasulullah, ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kula dan mriki areni wau nyinggung tentang masalah ketorekotan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tanggal 1 Dzulqa'dah malam Jumat Pon 1443 saat ini ya. 42 waktu itu. 43. Nah, itu pengangkatan Wali Talqin Ikhwan 1. Pengangkatan Wali Talqin Ikhwan 1. Ini itu nomor-nomor kontaknya enten 31. Mangke panjenengan saged kepengin mbiyakaken sinten niku enten nomor-nomere. Nah. Antosan dikirim supados mengembangkan ilmunya di masyarakat biar bermanfaat kepada kita semua. Nah, Wali Talqin kan langan enten griya. Mangke mengangkat Wali Talqin. Saya sampun diangkat tangan-tangan kula enten griya. Kali ngopi, kali biasa piambak tafakur rokokan ngesteng yang terpergi ngecor itu ya. Nah ini udah sedikit ya biasa yang waktu kali tafakur piambak. Tahu-tahu terlintas di pikiran kulo nih, ini semata-mata kulo baris bawahi. Kulo itu nganten sekawan, ketemu sekawan. Nomor setunggal pengangkatan Wali Talqin itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, nomor satu. Nomor dua, atas
wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu tidak lepas dari wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa sholat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa wudu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu tata caranya puasa dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa baca Fatihah, baca Qulhu, baca Kausaran, baca semuanya yang ada di ajaran Islam. Tuntunan-tuntunan Islam itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu terlintas satu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Walitalkin. Nomor dua, atas wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya beliau Bapak Kiai. Pasti berwasilah kepada Nabi Muhammad. Dengan iling-iling waktu santunan nasional tanggal 17 Maulud nasional seluruh Indonesia bahkan dunia mengadakan santunan nasional. Lewat siapa? Lewat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku hebatnya Pak Yai. Jadinya akan besar karena Muhammad itu nabi besar, nabi agung. Besar syafaatnya, besar namanya, besar manfaatnya, besar barokahnya, besar kemanfaatnya fid dunya wal akhirah. Wal akhirah. Dan Bapak Kiai, seorang mursyid paham tentang kolokani. Awal itu dilewatakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah saya yakin Siddiqiyah akan besar. Siddiqiyah akan jaya. Siddiqiyah akan berkembang di seluruh dunia. Karena dilewatkan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya Bapak Kiai. Saya angan-angan di rumah. Makanya pengangkatan wali talqin saya tidak lepas itu satu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nomor dua atas wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor tiga atas kecintaan mursyid Thariqah Siddiqiyah kepada murid-muridnya semuanya. Ya terutama yang dulu yang di THG di kolwat kata Pak Yai. Saya dibilangi beliau awakmu kolwat itu wis nang THG di puluhan tahun. Nomor dua kolwatmu nanggone organisasi. Nah bagaimana yang tidak di sekolah akan ada terus daunnya Pak Yai. Kolwatnya itu yang gerak, yang berjuang dengan sungguh-sungguh, yang ikut dengan organisasi. Semuanya diproses oleh Bapak. Membutuhkan tenaga-tenaga yang banyak. Ibarat punya hajat besar itu ada yang bagian masaknya, ibu-ibu biasanya itu ya. Ada yang bagian terok, ada yang bagian terima tamu, ada yang bagian macam-macam akhir. Kalau tidak dibentuk organisasi-organisasi yang banyak, kedatangan tamu yang banyak bingung sampean. Iya apa enggak? Iya. Di entong, di irus. Beli eros, kelaru entong. Beli entong, kelaru irus. Ya. Nah, tapi kalau dibentuk organisasi, yang bagian terima tamu ada, bagian ini ada. Begitu juga di Thariqah Siddiqiyah. Ini saya angen-angen. Kalau nggak dibentuk mursyid macam-macam, bingung ketekanan tamu-tamu di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Itu hebatnya beliau. Makanya dibentuk ada wali talqinnya, ada kader mahrojanya. Wah itu disiapkan betul-betul untuk menyambut kebangkitan tasawuf. Bapak Kiai itu seorang yang gawil basokir, gak iso dibujuk. Ibarat kata gampang-gampang ini ngomong itu Bapak Kiai sudah manjang A itu Z, sudah Z. Nah kita itu masih A itu loh pandangannya itu. Pak Kiai sudah tahu, sudah lulus tanpa batas. La ilaha illallah laisa dunaka hijabun. La ilaha illallah tak ada hijab, tidak ada aling-aling. Itu seorang makom mursyid. Makomnya tajrid, makom mengalir keluar. Makomnya awal dewi, makomnya jerit.
bukan tajwid, kalau Pak itu tajwid mengalir. Ngalirin jerit jika kalian dosa ya. Sama-sama dengan saya. Nah, tapi jangan putus asa, Pak Yai mengasih senjata yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Setan butuh pengapesan nih. Saya menghancurkan manusia dengan dosa hitam pekat dalam rohani tambah ireng. Pengapesan itu butuh, tapi saya dikuruskan, dilumpuhkan. Setan nggak bisa mati dengan dua tingkat-tingkat kata Pak Yai. Satu istighfar, nomor dua la ilaha illallah. Lumpuh setan kena itu. Pemana sing apal raja istighfar biasanya Pak Suratno nih sing apal sing lawas-lawas sedikit, sing lawas-lawas kader-kader lawas raja istighfar ini. Itu dulu kalau di kausaran dibaca nggih Pak Suratno nggih. Saya iki mboten nggih. Waktu mau kausaran dulu ya. Jalur. Itu raja istighfar itu luar biasa ya dari Pak Yai itu. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin adzim. Adzanabu amdan au qotoan siron wala niyatan sawiron au kabiron innaka anta wafarul kulubi fatakul kulubi satarul uyubi kasyaful kulubi watubu ilaihi minad dzanbi alladzi a'lamu bihi wa minad dzanbi alladzi la a'lamu innaka anta allamul uyub. Ini ulang-ulang ini Pak Yai kalau mau apa akan gitu. Karena membaca ini setunggal lipat-lipat kali dibandingkan istighfar biasa. Nah, ini luar biasa. Terus sholawat sirojan muniro. Bapak Kiai ini menyusun sholawat sirojan muniro yang bercahaya. Mungkin-mungkin minting-minting itu Bapak Kiai buka malin sholawat sirojan muniro. Jadi tiap-tiap mursyid itu menyusun sholawat. Nah, Bapak Kiai ini sholawat sirojan muniro. Alhamdulillah, ya pula apalakan kata niku. Apal cuma kan niki entuk sing derek kok mboten. Mboten mungal nek raja istighfar biasa malam Jumat terki diwas Pak Yai mboten napa-napa. Ini kok tuwa wong ngene. Niku susunan mursyid toreko Siti dia Syekh Mukhtar wa al-Musa. Permulaan nomor setunggal adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nomor kali nggih menika wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor tiga kecintaan mursyid tarekat Siti dia kepada murid-muridnya semuanya. Pramila Pak Yai dawuh nanti juga akan ada kader mahroja. Pengangkatan kader mahroja menjadi wali tauhid. Setelah itu akan ada terus. Karena Bapak Kiai membutuhkan tenaga-tenaga yang sebanyak mungkin yang berhubungan dengan kebangkitan tasawuf. Pramila kula ngenane niku kapure dudus Pak Kiai wali tauhid niku belajar bahasa Inggris. Bahasa asing. Ini akan ada apa? Berarti akan ada sesuatu tamu-tamu Allah yang akan berdua-dua masuk toreko sini. Dia. Lalu bukan sakit belas bahasa Inggris juga. Apalagi namun I love you. Ini kudo. Yes no. Dan itu. Ini satu atas berkat rahmat Allah, atas wasilah Rasulullah SAW, atas kecintaan mursyid thoriqoh beliau kepada seluruh murid-muridnya. Dicintai kemudian derajatnya dinaikkan, diangkat oleh mursyid thoriqoh sini. Yang nomor sekawan, kula merenung niku tadi. Atas pendonga panjenengan sedaya warga besar thoriqoh sini. Kula simpulaken papat ketemu niku, kula ngenangen beliau piyambak. Kalian berdua sendiri ya Allah, Pak Yai kecintanya. Berarti atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, atas wasilah Rasulullah, atas kecintaan mursyid thoriqoh kepada murid-muridnya semuanya,
nomor sekawan atas pendungo panjenengan sedaya warga besar Torekong Sidi. Menawi bupetani hadirin wal hadirat rahimah. Bupetani sing nomor sekawan atas pendungo warga besar Torekong Sidi sudah tercakup otomatis. Pak Yai mengajarkan kontak 5 kontak. Kalau petani mana kalau berhubung. Ya, bolehkan kontaknya. Ketika sampai kontaknya nomor 4, ilaha durabin arwahi jami'il awliya iwal ulama'i wa syuhadai wa sholihin wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanuin masyarikil arwahi ilama waridya bariha wa bakriha syaulilailahul fatihah. Wonten niku ngontak awliya niku awliya yang sudah wafat juga awliya yang belum wafat. Bapak Kiai tercakup dengan mriku. Awliya, awliya kafir mursyid. Ulama, 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 ulama ulafirat tapi niki. Nek ulama su, ulama enten kali, enten ulama ulafirat, enten ulama su. Ulama su niku ulama sing elek, ulama sing ngesur mawon. Ulama sing cara kasarane ngomong to. Ulama sing kena disogro gambarane niku. Nek Pak Yai ren nanti kula mireng critane enten tiyang mboto uang sak koper kelihatan. Mau disumbangkan di sana di pesantren. Jawabane Pak Yai dengan bijaksana. Ten mriki tasih wonten alhamdulillah rezeki tasih barokah. Disuka akan mawon ingkang membutuhkan ngapunten. Ditolak sama Pak Yai. Itu mursyid kita. Bayangkan Bapak diterima uang berapa M buat bangun. Namanya bagaimana? Pondok sedikit ya, bantuan. Padahal yang tidak dibantu banyak, tapi yang membantu hanya sedikit. Tapi kena semuanya, namanya itu kena. Ya, nanti ujung-ujungnya sopo sing gak iso bantuan. Tapi beliau jiwa akbar keyakinannya yang luar biasa. Orang Sidika itu kaya semuanya kata Pak Yai. Itu ngono awake dhewe niki. Amin ya rabbal alamin. Juga kaya, juga kaya kesadaran utamanya. Kesadarannya ini. Nah, itu yang luar. Kula lajengaken setelah ngontak aulia ulama syuhada sholihin orang-orang soleh kita kirimi Fatihah. Wal mukmin, orang-orang mukmin dikirimi Fatihah. Termasuk panjenengan sedaya niki sudah dipiat sidikiyah insyaallah yang mukmin sedaya niki dikirimi Fatihah. Ketika panjenengan mengontak Fatihah barokah mengalir kepada saya. Ketika saya mengontak Fatihah barokah saya mengalir kepada sampean. Jadi saling mendoakan niki. Ya berarti Pak Yai ini otomatis, secara otomatis. Ya, nek di petani ngoten. Ya dzulwahi alal jamaah tiap pertemuan ngoten. Ya dzulwahi alal jamaah wal jamaatun barakatun wal jamaatun rahmatun. Nek jamaah niku angsal barokah. Lah barokah mengalir sing maca niku padha karo saling doa mendoakan. Dadi mboten kaos. Nek sampean niku saling mendoakan demak kula ndongaken sampean. Sama yang dongakan pulau niku kriteria ulangan angin pengangkatan wali talqin pulau niku merenung angsal 4 nomor itu. Terus menami sholat didikan ten sintikian niku nek nengok tentengan assalamualaikum warahmatullahi ditambah wabarakatuh sama tambah ngoten nek nengok ten kiri gak usah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Niku ndongaaken sing keneng wong-wong sithiki ya wong Islam wong sing anu supaya angsal barokah keselamatan. Angsal tetep selamat, tetep barokah. Sampai ndongaaken kula waktu sembahyang. Golongan kanan. Waktu nengok ke kiri ndongaane sing durung-durung sadar. Sing dhek di dalam ashabus simal, anggone golongan elek-elek sampe ndongaane supaya sadar. Berarti waktu sholat sampe ndongakno kula, waktu kula sholat kula ngendongakaken jenengan. Nek dipetani ngoten.
istilah bahasa Inggrisnya ini nama Pak Surat ini. Take and give ya. To take and give apa take and give itu. Ya, yang benar buka enggak bisa bahasa Inggris ulang. Dan ini hadirin wal hadirat rahimah. Empat ini kula angen-angen subhanallah. Alhamdulillah astagfirullah. Tapi kita itu adalah sama. Sama-sama murid Bapak Kiai. Kemudian ten mriku nama-nama di dalam ketorekotan itu nomor setunggal dawuhipun Bapak Kiai itu warga besar Torekot Sidikiyah seluruh dunia Indonesia sampai dunia. Meningkat ke atasnya namanya itu adalah Qudamul Ulum Torekot Sidikiyah. Meningkat ke atasnya lagi namanya Qudamul Ulum Makroja, kader Makroja. Ini hampir sama Qudamul Ulum sama Makroja, Torekot Sidikiyah. Meningkat ke atasnya Mali, namanya Wali Talqin Sidikiyah. Meningkat ke atasnya lagi namanya Khalifah Ula. Meningkat ke atasnya lagi namanya Khalifah Wusto. Meningkat ke atasnya lagi namanya Khalifah Ulya. Meningkat ke atasnya lagi pimpinan tunggal Mursyid Torekoh Sidikiyah Syekh Muhtarumboh Al-Mujtaba. Ini bu tuntunan tatanan di dalam ketorekotan itu sebatas panjenengan paham wali talqin apa urut-urutan itu mekaten. Nah, wali talqin niku atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa sudah diizini beliau memberikan bai'at dua bai'at nafi isbat la ilaha illallah dan ismudat Allah Allah Allah. Tapi melangkah satu tanjakan kepada topik tujuh larangan keras. Bisa-bisa jambu mente kalau melanggar itu. Tidak pandang bulu Bapak ya. Makanya saya juga amanah ini mudah-mudahan saya harus berusaha sekuat tenaga mudah-mudahan menjadi amanah yang diberikan Pak ya. Jangan sampai saya itu khianat naudzubillah min dzalik. Karena kalau silaturahmi kita mereka itu sepatus barokah. Ini itu tiket termungkin. Kalau tuh pakai eling Klaten, termasuk eling Pak Abdul Fatah, eling Pak Joni. Dulur-dulur lawas nih kok, terus eling Butira, eling Miranto. Nah Miranto itu terbuktikan nih gini teman-teman. Lah, Miranto itu kisah ya. Itu jiwanya ditaruhkan untuk Sidikiyah. Gara-gara dia suka nih amalan Pak Turmudi dari Da'at Khalifah. Pak Turmudi Semarang ya, Bapak Turmudi. Lalu itu dikai amalan toh. Iya Pak Tur, kalau nyuruh itu Pak Tur Selatan berkembang. Itu antara ini. Gampang toh moto itu aja sih. Oke, boleh uyah. Boleh uyah sih lembut, amal no. Oh sahur sahur. Tinggal boleh uang lembut, bahkan dideplok paling yo kapo dideplok, kayak grogo-grogo macam ni gitu. Nyawur nol yang ngawur, ngawur sahur-sahur nol tak. Gue menangan uang. Dan itu akhirnya lebih masalah sampai dipukul di tiang kampung Wiranto. Jadi supaya Wiranto semangat aktif malah gitu, Pak Wiranto nih, Wiranto. Pak Wiranto berdiri. Ya, sih semangat Mas Wiranto. Oh. Oh itu nanti sampai urusan polisi sampai subhanallah. Niku hikmah sedaya niku enten hikmahipun perjuangan ajaran Torekot Sidikiyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wonten mriki mboten layak mboten etis kula mboten memperkenalkan diri. Wis ngomong wae kok mboten memperkenalkan diri alamat endi piye silsilai pula memperkenalkan ta'aruf rumiyin karena perintah dalam Al-Quran itu
ta'arufu. Ta'aruf nih. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna allaha alimun khabir. Wahai manusia, aku menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa. Menjadikan kamu dari laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa. Supaya lita arofu, supaya saling kenal, mengenal. Boten supaya acuh tak acuh. Boten supaya saling fitnah, mengfitnah. Mboten supaya saling enggak mau tahu masa bodoh. Nah ini kita mboten kenal secara organisasi. Nah, Pak Suratno secara organisasi kenal wali takin kan enten data-data ini. Mungkin mboten mungkin sampai ada enten mriki. Yang mboten kenal sama-sama secara organisasi. Nah, mungkin dilanjutkan perkembangan ini usaha kenal secara individu-individu. Hikmah ini kok kata. Silaturahmi kuat sangat. Hikmahnya silaturahmi. Pramila, tapi garis bawah ini ku mboten enten diperintah silaturahmi atau kenal mengenal dengan syaitan kenal kuat. Lah ono larangan silaturahmi kenal mengenal dengan syaitan. Napa enten niku? Enten karena syaitan itu ada dua bentuk, dua jenis. Nomor tunggal syaitan berbentuk jin, syayatinal insi berbentuk manusia. Nomor dua syaitan berbentuk jin, syayatinal jinni. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhru fal qawli wururo. Saya melihat mangke dalam surat Al-An'am surat 6 ayat 112. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu mempunyai dua musuh. Siapa itu musuhnya? Satu syaitan berbentuk manusia. Nomor dua syaitan berbentuk jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain dengan perkataan-perkataan yang indah-indah, endingnya untuk menipu. Untuk jelongkrah nonangoni neroko ending ini untuk menipu. Syaitan berbentuk manusia itu apa? Bagaimana? Syaitan berbentuk manusia itu adalah manusia yang jiwanya sudah dikuasai oleh syaitan, sudah mengikuti jejaknya syaitan, hatinya nemplek nang syaitan, tauhid nang syaitan, sehingga nopo sing terjadi. Sing terjadi omongan ini itu omongan syaiton, pikirannya pikiran syaiton, pendengarannya pendengar syaiton, langkah-langkahnya langkah-langkah syaiton, ulu kulit daging seperti otot dalam ujung ibu ini setan kuwabit lahir batin syaiton. Nah untuk bilamin yang diumpul sampai ini kalau saking semangatnya ngaji buan terngerni, saking semangatnya senang dapat kompakan warga Klaten. Alhamdulillah Robin, senang kok jelas banter. Ini buatan moreng-moreng. Nah ini kok sing buatan angsa di silaturahmi ini tuh. Nawai dewi moro nang setan berbentuk manusia. Niki kuatir kato tuang setan dilarang. Nih dulu. Nah, ciri-cirinya pripun? Gampang ciri-cirinya. Syaitan bisa diketahui melalui sifat-sifatnya. Sifatnya itu adalah takabur, sombong, apa? Menolak kebenaran. Waswas, bisik-bisik, fitnah tu menfitnah. Ini ciri-cirinya syaitan. Menipu, wurun. Oh, ciri-cirinya ni tu. Waswas, fitnah tu menipu. Ini tu. Syaitan. Pramila Bapak Kiai itu, dan ini dalil garis markas yang terniki diperkuat dalam surat Insya Allah surat Al-Baqarah ayat
8 insyaallah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduun mubin. Janganlah kamu mengikuti jejaknya syaitan. Sesungguhnya syaitan bagimu adalah musuh yang nyata. Al-Qur'an itu bukan teman yang nyata, bukan saudara yang nyata, akan tetapi aduun mubin, musuh yang nyata. Abraham harus dijauhi selagi masih setan. Tapi kalau betul-betul sudah hilang setannya, taubat nasumpah yang sungguh-sungguh jadi manusia, jadi baik, jadi bersih, jadi suci, niku saged silaturahmi. Contohnya pun enten tentu sak niku. Pun enten. Pun mlebet les tapi taubat dengan sungguh-sungguh dia. Tidak mengulangi perbuatan dan akhirnya sampai sampai sakit silaturahmi sakit. Ini gue berterang bapak Khalifah yang kan sembilan putus berapa ini? Beramilah pak yang ini gue dalil kami harus semarkan sini gue terberiku. Enten bukan dalil-dalilan. Kalau lajengakan kan diri melakukan dua kaki makmumo. Kulau gada nami yang sederhana asli kulau niku los-plos losari plosok Jombang los-plos rin niku gini kebakain nami akan ngotong niku kados ten pundi niku Los Angeles ya Los Angeles nanti luar negeri ya kulau niku riset deringan ten sebutan nama pak ya ini setelah kulau sepeda montor enten berantem nggih. Kula tinggalin enten napa niku Pak Suranon. Tol niku kan enten niku. Kabrangan tol. Niku temen niku merasakan persis ora kota besar. Lah niku lho Pak Yai ya batin niku. Jauh-jauh pun ketruwuyen pun nami akan los plos. Cuma kan butuh dibuka. Cek roro dhewe lho. Iku tambah rame nggih persis nang luar negeri mangke niku. Los plos. Itu loh hebatnya Pak ya. Losari, pelosok, Jombang. Asri kula mriku, nami kula sederhana Arif Setiawan. Yang biasa sosialisasi ini Pak Edi Setiawan, bedane Edi kali. Arif. Arif Setiawan bin Syaiful Umar Ahmadi. Bapak Syaiful Umar Ahmadi niku gadah dulur tiga sing nomor kali Bapak Sunyoto Hasan Ahmad. Ini nomor tunggal Bapak Mestam Ahmad. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapak Mestam Ahmad itu Khalifatus Sidikiyah. Sampun Bapak. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapak Sunyoto Hasan Ahmad itu Khalifatus Sidikiyah. Sampun Bapak. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Ayah Kulonge Asal Andogra Khalifatus Sidikiyah. Sampun Bapak. Dan itu generasi penerus-penerus terus termasuk di rencangnya Abai Mas Udin Pak Lukman Fakih Khalifatus Siddiqiyah ini sudah di penerus-penerus itu terus itu untuk perkembangan Siddiqiyah. Nah Mbah Pulau ini Mbah Pulau itu Mbah Jina itu gada sederet namanya Mbah Amuda. Mbah Amuda niku gadah putra namine Slamet Makmun. Murid pertama kali sebelum ada berjuta-juta warga Sidikiyah. Pak Yai Angsal Ilang Rugi mengambil murid pertama yang dibiat adalah Slamet Makmun. Juga menjadi khalifah Sidikiyah pertama kali namanya Slamet Makmun. Jadi kebijakan beliau tidak asal-asalan. Itu ada maksud yang tersurat, tersirat, tersuruh. Mengapa kok selamat? Agar Sidikiyah itu awal selamat, pertengahan perjalanan selamat, sampai selama-lamanya selamat fit dunia wal akhirah. Ini maknanya, itu enten rahasia-rahasia awal di boten tahu. Pramila kudu golek murid pertama kali sebelum anda
enten awake dhewe sedurung enten sedawa ya berjuta-juta wae usah dipikir. Harus namanya selamat. Kemudian juga janat kalifal. Ayah kula niku pengin dereng dipikir atas sirin mamat asih nom. Asih nom senengane niku padha nyolo padha njebot ora foto ngono lho ten gone sabu. Nah niku Pak Yai jalan-jalan kali Pak Dimet kula nek ngen Pak Dimet. Niku ampunan kula. Rene nimbali mah karena masih murid belum banyak. Susu mboten wonten nimbali man. Padahal mboten saudara nasab. Tiga saudara, empat saudara, mboten saudara nasab, saudara orang lain. Ceritanya saking Trenggalek hijrah melampang wonten. Namun itu yang mboten gada gitu. Melampang terus sampai TPK Kokrasa. Kan terus sing kados enten kodrat sing ngarahaken wonten lho. Daya kotirnya itu enten ngarahaken. Akhir suai kenal Pak Nyai sadian ketuk sadian gorengan Mbak Kula niku. Tapi saged ngumpul-ngumpulno dhuwit saged nyekolah anak putra-putrine, putrane terus. Putrane Pak Mustam sekolahkan dados angkatan laut. Pak Nyoto, Pak Denyoto dados kepala sekolah. Lah sing mboten nyambut temen niku ayah kula. Kepingin kakang dados angkatan laut, kepingin daftar angkatan darat ayah kula. Luasar, nah pamitan Pak Yai man, real asik man, siu-siu mantan mantun man, pingin numpang istuna pingin daftar apa darat, iyo luasar, terambil dan terakhir tes terakhir keputusan itu gagal. Terus soan malih dan Pak Yai, boten sakit, terambil, iyo, siapa Pak Yai? Ancene awakmu aja ado-ado sampe aku. Engko tak dadekno pejuang siti iki. Tak dadekno wong sing terhormat. Kaya ijazah luar biasa. Ancene kon tak gagalno teko adoan. Engko gagalaken Pak Yai. Akhire bendere Pak Yai cinta sama Pak Yai. Pak Yai itu luar biasa. Ya lu bagian lu mbawa pakaiane Pak Yai. Mudah-mudahan nek turun ke masjid dibolehi. Dibolehi. Turun jajar aku ayo doa-doa. Mau diproses teman kali Pak Yai. Kasih bujangan niku jajar Pak Yai. Amalane Pak Yai di antara amalan sing diceritakaken ayah kula. Nek sing khusus-khusus nah mboten mantun kula mungkin niku rahasia Pak Yai. Sing sering diamalaken Pak Yai niku iki lho, kula niku. Izin tanya-tanya, Pak Yai itu senang yang melalui juga. Boleh ada surat At-Tolak. Nega surat ayat 6 juga benar, coba gue. Ini yang ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mayyatakillaha yaja'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa mayyatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Inna allaha baligu amrihi. Kajalam wau likul lesha ing kobro sampai subuh ayang ngeruakan utrofo enak merdu koyoti ini lesha keturun bendalu niku mboten putus niku tembusan niki enten kader mah roja dapat dunggol ya Allah niku amalan dengan andalan saya amalan-amalan sing khusus-khusus terang enten sing jelas sing khusus-khusus sing sering diwaos niku atolak niku wa mayan akhir. Kemudian saking cintanya Bapak Kiai kisah masuke ajaran tarekat Cibigian niku mekaten. Mayan niku sekolah naik kereta ten Jombang. Nyowati. Lah ten mriku niku digarai perguruan silat-silat niku lho. Mboten keng sepur digarai dipegang. Ten niku sabung jiwa-jiwa. Ya alhamdulillah kok sakit menangakan mereka karate. Mereka melebet tergot, tapi muridnya anak gue mboten terima. Anak gue kuat kali mau beraya kulo tiba. Dikira ini jelas gak mampu ngelawan, jelas mati kena di warung limo. Akhirnya mau wajan ayamu. Tapi pimpinannya pun melebet tergot.
bertahun terus di kaum macam ngambil-ngambil trek di kaum macam tu. Akhirnya sahabat saya selamat manggil Pak Yai, ceritanya masih sedikit yang dimakan masuk Pak Yai terus ya Pak Yai berniten boleh ini kan abu yang gak boleh terpelosa terus di hari ini kalau nonton kepanggil dari Pak Yai buatan-buatan sekolah wawati karena akan dibunuh karena sudah nipak noni kau tengkuat sampai Pak Belur tengkuat akhirnya terus nonton-nonton sekolah. Nah itu asal mula tertarik sedikit itu berendara Pak Yai itu jangan paham umur cik 15 15, 16 kemudian akhirnya ini aja awakmu tak kaya ilmu kuat poso ini sama siap mana poso bukan dino kalau banjir betul dino poso amal no itu amal akan ini ilmu apa man ini lah ilmu Jawa ngomong Jawa, ilmu Jawa sama gamane ngomong ilmu pentol korek berarti Pak Yai ngomong nih, mestani dulu pentol korek sing ini kalau nama nih bu? Jres leres, Mas Arifi jres nih bu ilmu pentol korek nah kok namanya kok lucu, iya itu kau belum ada ini burung siap bu tapi nah ilmu Arape, ilmu Sidikiyah jenenge iku Jalul Akbar. Benten. Ilmu Jalul Akbar. Amano ya, nggih. Siap. Nah, istilah sakniki kan siap lari-lari sampeyan. Ya amalaken terus Jalul Akbar niku. Akhirnya terus ditantang kali Pak Yai. Mosok enggak wani budal sing amano. Budal lah enggak apa-apa. Nggih pangestu siap. Budal. Engko ngene carane, ketika awakmu iku mang wong iki adoh sing goleki awakmu terus dendam. Karena parah pimpinannya mau dikurna itu parah burung marah-marah itu caranya ini kamu ditawur uang 5 itu lu yang mandi ini ditawur uang 10 ini ditawur uang 10 ambil uang 20 lu yang mandi ini 20 ini ditawur 100 lu yang mandi mana semakin banyak yang nawur tambah mandi ilmu gitu apa? Itu enggak Pak Yai siap. Ayo itu berangkat Mas Pur, ya nasi lori nih, Mas ngarep masjid ini lori, ini batik lori. Kulo dititani ayah nih, dalu-dalu, jagungan dititah. Yang berikut ayo itu mudun yang sepul sekolah kan SR ya. Baru akhirnya terakhir lu kan singan lu, sing ini bantu nangkut, lu ayo ayo ditawur tiang sepuluh moro kabe. Saya pun dipesan nih Pak Yai, engkau harus ditawar di kupang. Ojo lali ya, oke. Nah istilah sandi kan sandi. Ojo lali sandi nih. Sikil musik temen geduk nolak apa yang telu. Giling-gilingin. Agak-agak lagi. Ditawar di kupang, sikil digedukakan. Ambil rafa lo memang jalur labarmu. Digedukakan yang telu. Duk, duk, duk. Perasaannya hanya ceria itu. Badan ini mekar kados tambah gede tambah gede kados jadi raksasa. Jadi sing nyerang ati maju mboten wantun mundur kabeh. Akhirnya mboten sampai sabun wis kloden dhewe. Niku asal mula kisah ayam mlebet sidikian ngoten niku. Akhire tambah terkenal gurune sapa? Kata sing mlebet sidikian sing melak-melak karatin kata gara-gara niku wae. Akhire ayah tambah cinta kali Pak tambah sayang sama Pak Yai. Akhirnya mlebet ajaran tarekat nggulu di Pak Mah. Pak Firman. Nah. Ya, pada nyoto itu sampai keseng-seng pokoknya pertama kan ya pada nyoto kan putra akal pikirin ini gak ada putra namanya Jafar Sodik Wali Talkin seangkatan kulo kan Jakarta dawai keliling Jakarta kulin terus apa di wong yang Islam bukan wong Arab kenapa wong melo-melo itu percaya nanti belum percaya tiga kayak ayah-ayah pada nyoto Pak Detam tapi turunan itu kayak Pak Detam pada nyoto ayah ngoten lho. Tapi mau bisa pikir ini Pak Guri, ayah Rien. Tidak wae lu angel mboten ngenal mun Islam kan wong Arab kono. Apa malah melo itu bahasa bahasa Arab. Lah cenderung pintere Pak ya. Akhirnya kan kawan dijak sama ten Pak Yai sekali dua kali enak omongane. Ilmunya ini kok masuk akal. Debat terus kalah mboten iso ngalano pada nyoto kali Pak Yai. Tambah seneng cinta Pak Yai akhirnya nopo?
penggaweane diculno padahal pun mapan niku ten Banyuwangi lho kepala sekolah ini sampai sang monten gara-gara kesem-sem sidikian diculno melebet sidikian nurut Pak Yai akhirnya atas berkat Allah dados puluh satu sidikian almarhum singkat ditang niku pun boten ngerasa nyebut damel angkatan laut niku pati malah nuruti adine loro niku Pak Mati kali Pak Nyoto aku tak metu emang gak kerasan nama-nama awak mojo metu tak pengen nurut kali Pak Yai tetep dari negeri angkatan laut ya Khalifah jadi nanti kapan betul tas beli kita Khalifah senjatanya betul bedil tapi senjatanya tas beli ini pada aku ya berkembang tentang Sidoarjo itu sampai terus-terus sampai angsal Pak Wahad Bapak Pak Khalat Walid Talqin Sidikia Al-Khalat jadi tinggal di pulau itu perintis pertama Pak Mesam Ahmad Dada Putra Bapak Muhammad Ghazali Walid Talqin Ipan Satu Gubernur Tasik Bujang, nanti gitu Pak Ustad, buatin promosi nih. Nunggu Gubernur mau ngatur jadi nih. Mulai tanggung nggak ngajutin Surabaya mereka. Mereka digilir, tadi dua tur digilir gantian Wali Tami. Niki sakit jenengan anak kakak. Pulang mau kau dimain niki, bejeng cinta Wali Tami. Digilir, kata sudah jor digilir. Mantul pulau Pak Ghazali, cinta Wali Tami digilir. Ipan Satu. Jenengan si angsal pengalaman-pengalaman, angsal ilmu sing bermanfaat saking Wali Talqin Torekoh Sidikia. Akhirnya terus ayah niku diangkat derajat, mbah kula niku ngipi ketemu macan telur pada diangkat Wali Talqin. Kali ngipi rembulan mudun telur. Dengan anak ngipi-ngipi rembulan itu pun dicerita-ceritakan. Sebenarnya ceritakan kepada Bapak Khalifah Angsal untuk sembarang cerita. Nabi nak wis berhasil ngata niki mboten napa-napa diceritakan wis berlalu. Tapi njenengan asal ilang ruhi umpama meneng-meneng matahari mudhun mlebu nang dodo sampean wis meneng ae. Mbok dicerita-cerita. Ya namung ceritane badar iki ono rahasia yang besar. Ya nyeritane khusus nang Bapak Khalifah Angsal sing rohan ini gue tuh dengan pandang gue kurang ini gue rahasia-rahasia ini terus ayah niku kan tiga putus dakwah ten mojo sari ceritanya mojo kerto tiga wawonang mojo kerto mojo sari engkau alamu tiga mantu wong koma itu Pak Yai iya udah lom ini gue ngerasa iya gak percaya deh mbakku ini pertama-tama nih ini gak percaya gitu panganku keton tapi ini ngonten deh totoan nih totoan gajiku keton ayo sepul ceritanya woy sepul walau gaji ini gak percaya budal loh nih budal berikutan mojo kertor mojo saya dan mereka jalan tertian lanang niku sakit jadi kembang bayang gak waras-waras coba kan ke dokter buatan waras kan dukun buatan waras kan kiai kiai buatan waras kan pun buatan waras ya lebih reng nah ternyata namanya ayah ini Gus Umar Syekh Umar amati Gus Umar terus akhirnya nah, terus kepireng diparani diceritakan kadang-kadang mungkin nambah nih Bapak ini tuh sedianya si mulungnya akhirnya diparani kalanya gue ngeprion ternyata memang sakit di tangan sakitnya lah ini diulangi Pak Yai ini lara weteng ditambah nono broto kalau dia yang broto dia tambah lo broto cuma ada rahasia ini gak broto kok sih gak broto duntal rapolu broto itu diraja khusus ismu ada mungkin rahasia Pak Yai broto ini pun diraja kalian itu nah bisa diraja diobong sampai panas buntelen kain sing kandel tempelno weteng sing loro ditempelno kanggo tunggu-tunggune ambek ampono ambenono banyu hujan wa anjalna wa minas samai ma'an mubarokah niku rahasia yo meneh kali pun yo batin niku dikudu roti lalambat laun tambah enak awake
tambah sobat, tambah gerak, tambah bertambahnya hari, bertambahnya bulan, tambah waras abad. Bertambah nipo tapi ono raja abad. Akhirnya saking senengnya terus enten putrane putrine niku wau kale cituke dulure cituke sawuwe nemen lha sing anake sing sakit niku mboten sinten joge sederhana nggih tupo sing kan mele dijodohaken rupung bujang kan mele wayu-wayu turunan Arab mriku lho turunan Arab turune mbok wahir mangir cincin akhirnya terus pesennya Pak Yai di menine boleh tuju ojo boleh tuju sih sambutin dan apa manu ya kan katanya kayak bodong suruh kan mau berdina boleh sih sederhana tapi gak boten ngelarang itu cocok takdirnya gak boten ngelarang itu kebanyakan kan beban yang orang Jawa itu biasa itu beban tapi ini pun pada senangnya, pada sehati, pada pahami yang mau kenapa, no? Oh, itu cuma rambu-rambu mawon. Akhirnya terus ya, silakan ibu pulang itu ibu pulang itu wafat dimakamakan terngajingin Mbak Syuhada ibu pulang waktu wafat itu ini pulang matur Pak Yai wafat, oh saya siap lo nggak nih karena itu sudah ada rahasianya dengan ayah, rahasia totoan brici totoan brici lah kriya pula ini dikun fayakun fayak ini omamu ngeten lugu ya Pak Yai omamu ini tingkah kemudian ayah hari ini mboten paham, mboten joros, mboten apa akhirnya terus anggit male man ini dada kriya dari dada kriya oh apa kok kalau tak tunjuk itu terus mau urus sama kamu ya tak tunjuk ke tunjuk gue dan ini kalau ini kok kamu urus ya kalau urus ya ayah akhirnya orang jepinnya gitu rampang milih gitu enten mawahan sampai kita terus bangunan sampai tingkat niku Pak Yai kalau jasa ini gue luar biasa gak bisa ketinggalan ngangkat gue oleh Pak Yai ngangkat derajat di keluarga pulang subhanallah alhamdulillah astagfirullah Pak Yai itu luar biasa gak bisa melupakan sama dan kemanfaatan pelajaran seperti itu kecilnya begitu juga besarnya Pak Yai dengan seluruh warga Sintika semua kasih sayangnya itu sangat luar biasa karena Pak Yai tidak kemana-mana ada di mana-mana dan pencoron ini biar kan lingkup alit lingkup agem ada rahasia yang luar biasa melalui kasih sayangnya sampai enggak tahu tapi kalau sampai rasakan insya Allah sampai itu intinya pun mugi-mugi pulangan penyesuaian itu selalu syamik nawa atokna dan istiqomah lestari di dalam ajaran Sidikiyah ajaran la ilaha illallah fit dunya wal akhirah amin ya robbal alamin. Monggo sakniki kausane karena acarae padha. Alhamdulillah menawi doni rajim bismillahirrahmanirrahim. Bila kanjengane lagi Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati arwah jami'il anbiya'il mursalin alaihi wassalatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Wa ila barakatuh
Wa la sayyidina al-jahra 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 al-jah
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Ya Korebo Ya Mujib, Ya Korebo Ya Mujib, Ya Korebo
Di Thariqah Siddiqiyah khususnya di Kabupaten Klaten. Acara selanjutnya yaitu istirahat, dan di sela istirahat kita akan mengadakan spontanitas. Setelah istirahat kita acara peatan. Setuju nggih? Setuju spontanitas nggih. Petugas sambil disiapkan. Sambil membaca selawat kit atau selawat sifat sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa fa'iha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sa
sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salah jengibun kita tutup majelis zikir silaturahmi dan doa kausaran ini dengan baca suratul wal asri sepindah dan hamdalah sebanyak 8 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri al insana fi usri ilal ladina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Mengatakan acara demi acara sudah kita lalui bersama sehingga kita tiba acara penutup sudah kita lalui. Dari saya apabila dalam membawa acara pada kesempatan malam hari ini ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya yaitu istirahat. Nambah ada lain-lain ini dari pengurus Kubuh Nurul Iman. Bilih besok hari Ahad menika sampun dipun share badhe ngemutaken. Besok hari Ahad itu ada kerja bakti massal di Kubuh Nurul Iman Sidikiyah ini yaitu pengecoran kolam. Pramila dumateng sedaya kemawon warga besar Torekoh Sidikiyah, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, saged diberitahu atau yang bersedia, yang longgar dipun sempatakan kita gerakan bersama. Terus pada hari Sabtu besok itu ada gladi bersih yaitu pembahasan tentang pengecoran. Terus lain-lain yang sanesipun dari pengurus-pengurus Sidikiyah baik menawi ada dipun sumanggakaken. 366. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Sedekah spontanitas pada malam hari ini mendapat 366.000 rupiah. Dan ini akan kami serahkan kepada tim bayatnya. Monggo Pak Ubi, tim bayat. 366. Ayo, pun monggo silahkan. Jari wong piro maksude? Jarinya enten 3. Iku mung 3. Iku mung gesek jar.
Jinante kono pun basa kene. Perlu iki. Kabeh ditekoni. Terus sing cilik, aku jare niku bukan dimelan iku. Ana nang jero tak tahu. Apa dia maksudnya? Ya. Ya. Kalau yang dari tempel itu puasa, Pak. Banyak masih dari min, masih dari min.